Kalau beli flexible faucet ni, saya nak try kan, berguna ke tak. Aku beli sekali dengan adapter dia. Mungkin adapter tak perlu pakai pun. Kita test pasang, bocor ke tak. Ganti kat sini. Ini terlampau panjang lah pula kan. Okay, kita try dia pasang dan tengok getah ni boleh seal bocor ke tak. Trik tak nak bagi bocor kan bila pasang ni. Pasang ni kita beli kat Shopee, datang sekali dengan getah dia. Okay, tapi getah ni bila pakai bocor. So apa kita buat, kita buka ni counterclockwise. Dalam ni ada getah yang asal, kita pakai getah yang asal. Kejap eh. Okay, perhatikan lah. Yang kanan getah asal, getah asal yang ni. Dan yang kiri getah yang seller bagi lah, seller flexible faucet extender ni. Okay, dia beza dia. Getah yang Shopee ni nipis, getah asal ni tebal. Lepas tu dia ada lekuk sikit, nampak? Nampak kat sini ada lekuk kan, macam turun tangga sikit. Sini tak ada, sini sekeping macam tu je. Dan sini ada lekuk. Dan ni lagi tebal. Okay, dari segi diameter, okay, dari segi diameter yang asal lagi besar sikit. Sikit je, a few mm lah. 0.0.mm something. Okay, tengok lah, yang asal lagi besar sikit. Yang asal lagi tebal dan diameter dia lagi besar sikit tau daripada yang kiri ni. Yang kanan yang asal tebal dan besar sikit. Yang datang dengan ni kan, dengan hose ni kan. Saya pakai ni kan, tengok kan. Dia akan bucu. Okay, pasang, pusing. Okay, ikut arah jam. Okay, tengok kan. Okay, saya buka. Nampak bocor kan? Bocor. Okay, apa yang kita buat? Kita pakai balik getah yang asal ni. Getah ni lagi tebal lah. Kita buka balik. Pusing 2 jam. Okay, keluarkan getah ni. Sekejap saya keluarkan dulu eh. Okay, dah keluarkan ni. Pakai test pan je, cungkir. Okay, kita pasang yang ni, yang asal. Yang asal tu ni. Dan pasang yang asal. Tekan sikit. Okay, pasang, pasang. Ikut. Yep. Sebelah tangan buat kerja, satu pegang kamera. Kecil sikit lah kan. Okay, pusing je. Dah ketat. Ingat eh. Okay, maksimum. Okay, tak ada bocor. So pakai balik getah yang asal ni, trick dia. Lepas tu kalau siapa yang tak ada getah asal ni kan, yang ataupun dia punya kepala pipe ni tak ada benda ni, kena pasang white tape lah kat, dekat track dia tu. Okey, tutup balik. So, kelebihan faucet ni dia flexible lah kan. Boleh kefak ke sana. Untuk ambil wuduk senang kan. Kalau nak masuk dalam baldi, boleh adjust. Itu kelebihan dia.